What up guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak buat react lah, react. Tapi aku buat react ni untuk lagu aku sendiri. So korang mesti tak pernah tengok kan. Apalah react lagu sendiri? Korang react lagu orang lain lah. Tapi saya sendiri pun tak pernah tengok lagi music video macam mana. Sebab saya bukan dalam music video tu. Sebab diorang pakai animation. Sebab saya cakap kat manager saya, aku tak nak tengok. Tak adalah aku. Saya tak nak tengok music video ni. Korang buat je. Korang buat bagi yang terbaik. Nanti sekarang dah siap, saya nak buat reaction. Saya nak tengok sendiri MV saya tu macam mana. So hari ni lah harinya saya nak tengok music video tu. So jomlah kita pergi tengok. Let's go. So korang dah ready belum nak tengok MV saya? Sebab saya nervous. Sebab saya tak pernah tengok lagi MV ni. Dan saya kena tengok juga. Nak tak nak, kena tengok. No. So, let's go. Tapi kejap. So, sekongkrengkong. Animation. Untuk animation, siapa yang tak tahu apa tu animation ni, Syabil? Animation tu apa benda? Animation tu ialah kartun. Kartun yang korang tengok, SpongeBob. SpongeBob tu animation. Apa-apa kartun, kartun je animation. Apa-apa yang berkaitan kartun je animation. So, jom kita teruskan dengan video. Let's go. Look at that face. Sama tak? Sekejap. Maybe sebab rambut ni kot, dia macam rambut kat atas and tapi rambut Syabil sekarang. Tapi jap, Syabil pakai spek. Ini spek, okay? Ini namanya spek. Hi semua. What up? It's me, your boy here, Syabil Zulkifli in the house. Sama kan? Itulah saya. Itulah ia. Ayuh, kita teruskan. Kurunung matanya, hati suka. Jadi apakah tanda? Hey, perempuan ni. Sekejap, bagi buka mata. Perempuan ni, sebenarnya Syabil dah bagi reference gambar dia. So, kalau korang nak tahu siapa perempuan ni, rahsia lah. Tapi dia bukan girlfriend saya lah, dia bukan girlfriend saya. Tapi kalau korang nak cari, korang ingat muka dia ni, korang tengok gambar ni, korang carilah siapa influencer yang muka sama macam ni. Kalau korang nampak, korang send kat saya tau, DM saya tau. Sebab itulah dia. Kemungkinan lah kalau betul. Alright, let's go to the video. Bila ku jumpa si dia, hati mula jadi gundah gulana. Beri aku masa untuk berkenal dengan kau, aku tak pernah. Siapa lah mamat ni? Aku tak bagi pun reference. Siapa doh mamat ni? Kau siapa doh? Wait a minute. Who are you? Okay, begitu teruskan. Sejanggal, jangan kau malu. Sayang ku mau peluangkan belakang. Kawan dia lah, kawan dia. L-O-V-E is the way you love me. Jangan. Kau nampak tak? Kau nampak? Aku menari. Aduh, gatal lah hidung ni. Aku menari doh. Sejak bila pula aku pandai menari? Aku kalau buat macam ni, memang takkan jadi. Kalau aku berjaya menari macam ni, aku memang proud lah dengan diri aku. Aku akan cuba sehabis baik untuk follow kartun ni, animation ni. Aku akan cuba follow dan tak menari dia. Kau lepak je. Let's go. Kau sembunyi, bawa ku pergi jauh. L-O-V-E is the way you want me. Tak perlu kau ulang-ulang lagi. Ini baru betul sampai menyanyi.
atas pentas. Tak menari, tak menari eh. Kita menyanyi. Tapi tak apalah, kita teruskan eh. Waktu pergi dengar suaranya, hai, aku lemah, jadi bertambah cinta. Oh, beri aku masa untuk berkena. Dengan kau aku tak pernah rasa janggal. Jangan kau malu, sayang ku mau. Jumpa je ni lah, kita sebut tadi. Panggil dia, kesian Syabil, sedih. Baru nak ajak borak, dah sedih. Tapi realiti memang selalu sedih. Okay, tak apalah, kita teruskan eh. Pergi jauh. L-O-V-E is the way you want me. Oh, kau kan? Oh, ini mesti birthday dia. Birthday perempuan tu. Kan? Jom kita sambung. Aku dah cakap dah. Birthday perempuan tu. Kau hampa tak nak percaya. Ha, cik dah kata dah. Ini birthday dia. Hampa semua tak nak percaya. Ha, jom kita sambung video nak. Oh, ini perempuan ni tadi aku rasa dia jemput aku pergi birthday dia punya party. So aku pun pergi, and then bila bersemuka kita tengok apa yang jadi. Eh, jatuh cinta. Menarilah. Ha. Alamak. Jom, sambung. It's the way you want me. Tak perlu kau ulang-ulang lagi. Eh, nanti gini lah. Tak masa. Gua dah cakap Syabil kalau nak kat perempuan tu mesti dapatnya. Tapi dalam kartun ni je lah. Diamlah motor. Dalam kartun ni lah. Dalam kartun ni je. Realiti tak dapat. Saya selalu kena fake hope. Saya selalu kena fake hope. Tapi tak apalah. Yang penting adalah juga dapat dalam MD. Let's go, kita sambung. Habis dah. Alright guys, lagu saya tadi dah release dah pun dekat YouTube. So kepada siapa yang belum tengok, korang kena pergi tengok sekarang. Sebab saya pun dah tengok anda semua bila lagi. So bagi saya MV ni memang terbaik lah. Memang terbaik untuk animation. Ini dah cukup baik dah. Sebab ini dia ceritakan, okay, dia ceritakan tentang lelaki ni, iaitu saya, suka kat perempuan tu. And dia macam malu nak bagi tahu yang dia suka kat perempuan tu. Tapi at last dia dapat juga. Saya dapat juga. Alright guys, thank you for watching my video. And make sure korang tap like, share and comment button. And jangan lupa untuk subscribe juga saya punya apa? YouTube channel.
So jangan lupa follow saya punya social media, and also kita jumpa dekat next video. Alright, let's go.